Kemudian di perang Uhud, pada saat Nabi SAW sedang terdesak, sangat terdesak pada saat itu, dan sudah kita sebutkan bagaimana perannya Talha, Abdurrahman ibn Auf, gitu kan, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang membela Nabi SAW pada saat Nabi sedang sendiri dan segelintir sahabat saja setelah 43 dari pemanah yang turun dari medan perang, dari gunung pemanah, bukit pemanah, sebelum instruksi Nabi SAW datang. Maka salah satu sahabat dari Talha, ya, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdurrahman bin Auf, yang ada bersama Nabi SAW adalah Sa'ad. Dan Sa'ad ini terkenal sekali ahli panah. Ahli panah. Dan ini juga satu hal yang harus kita tahu, ya, karena Nabi SAW selalu menyebutkan masalah itu. Ajarkan anak kalian memanah, melempar tombak, menunggangi kuda, dan berenang. Semestinya empat hal ini menjadi olahraga yang rutin diketahui oleh kaum muslimin. Dan subhanallah, sampai sekarang memanah ini, walaupun dengan ada senjata-senjata yang teknologi canggih sekarang, tetap memanah itu adalah hal yang selalu digunakan dalam peperangan, tidak pernah ketinggalan, gitu ya. Jadi tidak ada kata telat untuk itu. Sa'ad radhiyallahu anhu terkenal sekali dengan panahannya, terkenal sekali dengan, dan panah kalau dia memanah tidak pernah meleset, ya. Tentu panah ini butuh kejelian, ya, butuh kekuatan otot tangan, ya, ini butuh konsentrasi, memang luar biasa. Maka saat ini, ya, pada saat Nabi SAW terdesak, seluruh muslimin sudah terdesak, tinggal cuma beberapa orang yang bersama Nabi SAW, Nabi pun sedikit sendiri, pundak kanannya sudah kena hantaman pedang dari orang kafir, yang beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya sampai sebulan, kening beliau sempat berdarah, gigi beliau sempat pecah, gitu kan. Dan beliau sempat dibantu oleh Talha bin Ubaidillah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu digendong, disokong Nabi SAW sampai naik ke atas bukit. Nah, pada saat lagi terdesak, maka ada dua perilaku, ada dua kejadian sampai akhirnya orang kafir Quraisy tidak berani menyerang Nabi SAW. Pada waktu itu sudah terdesak, Nabi dengan sekitar 10 orang sahabat saja, nggak lebih dari 10 orang. Gitu kan. Ini pasukan Khalid bin Walid yang 200 personil kuda. Ini kalau orang pakai kuda sekarang mungkin seperti orang menggunakan hati Nabi SAW. Jadi terdesak sekali. Hamzah sudah terbunuh. Beberapa tokoh-tokoh muslim banyak yang terbunuh. Ada juga yang sudah meninggalkan wilayah kancah peperangan. Ini pada saat itu sangat terdesak. Jadi ini sudah akan menyerang. Sekian ribu orang akan menyerang Nabi SAW. Maka pada saat itu ada dua hal yang membuat pasukan Quraisy tidak jadi menyerang Nabi. Yang pertama perilaku Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu ini pemanah, ahli pemanah. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, kan saking besarnya berkah Allah dari perintah Nabi SAW, sampai saya sempat diberikan oleh Nabi anak-anak panah, dan ada anak panah yang tidak ada ujungnya. Ya. Jadi ujungnya itu tidak ada, jadi tidak runcing, ya. Tidak runcing kalau kita sekarang. Dia bilang, saya lepaskan membunuh orang kafir. Mati orang kafir yang kena, gitu kan. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Akhirnya 200 orang tadi itu terbunuh kurang lebih 10 atau 15 orang dari panahnya saat berhenti nggak jadi nyerang, gitu kan. Ini berbahaya nih, maju bisa habis pasukan, gitu kan. Karena panahnya berat, gitu kan. Ini termasuk kiprah tadi yang saya sebutkan Sa'ad radhiyallahu anhu, di mana beliau sempat melempar dan menahan orang-orang Quraisy.